sini boleh kan Natasha. Oke. Okay. Ya, ayo aman. Ayo aman. Hari ini bertanding posisi dan dapat juara juga seperti apa pengalaman kamu di pengalaman hari ini yang seru banget, capek banget. Hari ini kan tegang juga karena sebelumnya enggak tahu ya. Tapi 10 tahun enggak renang kayak begini. Jadi back in the water. Gimana sih melihat persaingannya, kan bisa dibilang ini semua teman-teman aku kan. Banyak yang beranggapan artis gak bisa olahraga lah ya. Nanti si dari Madrid setelah menyaksikan ternyata teman-teman aku sebenarnya gak underestimate lawan-lawan aku ya. Mereka, aku yakin mereka semua fit, mereka semua ada stamina. Dan ini emang awalnya lumayan ya, kita di dress shop aja cuma beda 10 detik gitu aja, kita lebih dekat itu pengalaman capek. Tapi pengen nyoba lagi ya, Tika, ini kan pertama kali kan ya? Pengen nyoba lagi, pengen lebih baik lagi, pengen berusaha untuk Kak, tadi bilang 10 tahun udah gak berenang gitu. Memang dulu berenang jadi olahraga yang difokusin gak sih atau seperti apa? Dulu aku berenang antara sekolah. Oke, okay. Oh iya, lomba renang ya? Lomba renang antara sekolah. Lumayan lah dulu, cuma 10 tahun aku ganti olahraga lain. Untuk ini latihannya berapa lama? Udah 10 tahun juga kan? Ya? Gak ada latihan, gak ada latihan juara 2. Wih, keren. Aku dipanggil mendadak. Terus aku kayak bisa lihat. Terus kasih tau sama pacar aku. Karena dia juga pernah dia teman juga antara sekolah. Dia bilang, bisa. Oh, berarti ditemenin pacar juga nih hari ini nih. Buat semangatin juga ya. Tapi kalah dari Caitlin jadi ngedrop gak sih Kak? Atau seperti apa gitu? Kalah dari Caitlin jadi ngedrop gak sih atau seperti apa? Enggak sih, ngedrop aku tahu sih Caitlin lumayan lah. Dia waktu itu juga dua ya. Kalau dia juara dua pasti dia ada latihan gitu. Mungkin setelah ini bakal lagi nggak sih fokus di pertandingan? Mungkin aku lebih sering berlatih lagi, mungkin sekali lah gitu, nggak siap untuk ya. Jangan lupa subscribe ya.